Setelah beresin meja belajar, ini sampah-sampah dari meja tadi, jadi harus disapu dulu. Kayaknya aku bakal berkali-kali sapu kamar aku karena bakal ada sampah dan debu terus. Nih habis bersihin meja belajar, aku ntar lanjut buat pisahin baju-baju yang mau di laundry sama bersihin meja skincare. Di laci ini aku bakal taruh jewelry box, terus vitamin, obat, segala macam sama masker aku. Terus selain masker wajah juga aku taruh vitamin rambut aku di sini. Ini tuh sebelumnya isinya tuh kayak barang random yang gak tahu apa. Jadi sekarang aku cuman taruh barang-barang yang bener-bener kepake sama aku dalam sini. By the way, ini tuh sebenarnya bukan meja, tapi lebih ke lemari sepatu. Tapi bagian atasnya aku jadiin tempat skincare. Ini tuh udah ada semenjak aku SMP, makannya udah kotor banget, bekas kena kutek, stiker, dan sebagainya. Tapi untuk fungsinya masih bagus banget, jadi masih aku pakai sampai sekarang. Nah, setelah selesai dengan dua meja-mejaan, meja belajar dan meja skincare, lanjut ke kasur. Aku butuh rapiin kasurnya karena abis ini aku mau ngerapiin tas, jadi kasurnya harus bersih dulu. Jadi ntar abis ini bisa susun semua tas-tasnya di atas kasur. Gantungannya dari zaman SMP dan sekarang masih ada, tapi dia rada bengkok gitu. Jadi biar nggak runtuh, aku beratin yang di sebelah sini. Jadi yang di sini kita isinya dikit-dikit aja. Harus disusun yang benar, kalau nggak bakal oleng ke sini. Ini udah ngebengkok, ya masih bengkok dikit sih, tapi udah mulai kegeser ke sini. Ting ini ntar ngambilnya nggak susah, jadi untuk kayak gini deh. Oke, jadi kamar aku udah bersih. Aku mau mini room tour dikit. Ini dari zaman kapan pada minta room tour? Karena aku nggak tahu apa yang mau di room tourin. Tapi karena udah bersih, jadi kita room tour aja. Jadi sebenarnya kamar aku itu ukurannya kalau nggak salah ya, kamar aku itu 7x8. Ukurannya nggak terlalu persegi, tapi cukup persegi lah. Beda 1 meter. Jadi ini tuh pintu kamar aku. Jadi ini tuh pintu kamar aku di sini. Masuk pintu kamar, di sebelah kanan ini tuh kayak ada lemari pajangan, isinya itu tempat aku naruh barang-barang yang random sih. Di atas itu kayak buku-buku komik yang aku beli dari zaman
SMA, buku-buku aku yang lain, dan ada novel-novel sebenarnya di belakang, banyak novel gitu. Karena aku tuh suka banget baca buku dari zaman SMA. Ada juga buku ini sebenarnya aku beli untuk belajar bahasa Korea, tapi nggak cukup diberdiriin karena bukunya tinggi, jadi aku terbahin ke situ. Di sini ada buku untuk buku Alkena, buku tahunan SMP. Ya, begitulah. Kira-kira gitu. Ini pokoknya di atas tuh buku-buku. Terus yang nomor 2 itu ada album-album K-pop dari zaman kapan. Itu ada Blackpink, terus BTS, NCT, terus NCT lagi, ada 101, terus di bawah ada EXO. Terus ini ada parfum-parfum yang enggak tahu kenapa enggak aku buang karena kotaknya lucu. Ini dia parfum Selena Gomez, Justin Bieber lagi yang girlfriend, dan sebagainya. Terus sama kotak-kotak HP, laptop, dan iPad, pensil, AirPod taruh di sini. Karena garansinya kan di situ walaupun ada beberapa yang udah habis. Sama yang di bawah ini tempat, gak tau ini random banget, ini mainan-mainan aku sama adik-adik. Kayak Monopoly, Ludo, kartu-kartu, lukisan, semua ini random banget, sumpah. Ini masih berantakan sih, itu ada slime aku juga. Terus ya, di bawahnya itu sebenarnya buku pelajaran adik aku. Jadi gak usah dibuka, itu berantakan banget, aku gak mau nyentuh sama sekali. Terus geser ke kiri ada kamar mandi aku. Dan geser lagi ada ruang kerja aku atau meja belajar aku. Jadi kebanyakan video-video aku, kalian kalau liatnya aku di meja, itu letaknya di sini. Ini meja belajar atau meja kerja aku, semua kegiatan aku, makan, bahkan aku juga sering di sini. Dan di bawah tuh ada kabel-kabel yang masih berantakan. Udah lah ya, kita biarin aja. Dan di sini tuh di atasnya ada lampu, ada tisu, ada kacamata-kacamata, sama ada foto-foto aku sama temen-temen. Dan geser lagi, ini ada lampu, ada tripod. Tripod HP, tripod lampu. Ini sebenarnya tripod lampu tapi jarang dipakai. Aku taruh di sini. Aku rencananya bakal pindahin lagi meja aku ke arah sini, tapi karena habis beres-beres jadi udah lah ya di sini dulu. Dan habis itu kita geser lagi di dinding sebelah sini. Dekat meja itu ada gantungan tas. Tadi udah aku liatin. Ini gantungan tas, tempat taruh-taruh tas di sini. Nah, habis itu geser lagi. Itu di bawah ada tempat mukena, ada timbangan berat badan, meja samping kasur. Sama ada kasur di sini. Terus geser dari kasur ada lemari baju adik aku. Ada bed cover satu di atas nyempil. Terus di samping lemari ada, ini tuh sebenarnya lemari sepatu, tapi di atasnya aku taruh skincare aku di sini semuanya. Males mutarnya, takut jatuh. Kira-kira kayak gini. Terus ada kaca, ada lampu tidur. Karena aku tiap malam lampu ini aku matiin, aku cuma nyalain lampu ini doang. Terus di sini ada jewelry box, ada obat-obatan aku, vitamin rambut. Terus masker aku taruh di sini. Masker wajah dan obat-obatan aku di sini semua. Tutup, dan itu lemari sepatu. Sebenarnya lemari sepatu tuh ada di luar, tapi ini tuh beberapa sepatu dan sendal aku taruh di sini. Ini yang lama-lama sih sebenarnya, belum aku sortir lagi. Terus di samping ini lemari sepatu yang ada skincare, ada lemari baju aku. Ini kacanya belum aku beresin, gak usah masuk video lah ya, ntar aku lap kacanya masih kotor. Ntar di video selanjutnya kacanya udah bersih. Dan di sini ada baju-baju aku yang digantung, sama ada keranjang laundry. Udah deh, segitu aja. Sekarang udah jam 14.53. Aku baru selesai mandi dan sekarang mau pakai skincare dulu. Biasanya habis mandi itu aku suka pakai 3 skincare ini. Ini ada toner, terus ada moisturizer, sama ada sunblock. Tapi biasanya sebelum pakai sunblock aku pakai serum, tapi serumnya lagi habis jadi kita skip aja. Bentar deh. Ini ternyata wajah aku lagi kering banget, kayaknya aku mau maskeran deh. Ambil langsung maskeran. Lambatkan. Oke, untuk masker kali ini aku pakai ini nih, yang Bio Aqua, yang aloe vera. Sambil nunggu maskernya, aku kayaknya mau ngerjain mengedit video tadi yang udah aku tag. Sebenernya pengen ngerjain tugas, tapi kayaknya 15 menit tanggung banget, jadi edit video aja deh kayaknya.
Aku lihat tadi ada promo es teh, beli dua ini, dua minuman tuh satunya cuma 15.000. Ini leci. Terus ada paketan. Ini yang large. Chizu Choco ya kalau gak salah ya. Chizu Choco. Gulanya di bawah. Asem ya. Gulanya di bawah. Oke, sekarang udah jam 15.55. Aku habis sholat asar dan sekarang aku harus jemput adik aku sekolah. Di pekerjaan ini kita tinggal dulu sebentar. Aku udah ngedit, gak banyak sih. Udah cut-to-cut videonya. Maksudnya udah potong-potong videonya. Jadi videonya aku tutup dulu, nanti aku lanjutin habis jemput adik aku sekolah. Bye-bye. Ini udah jam 18.17 dan udah maghrib. Tapi adik aku lagi mandi karena aku sama dia habis masak tadi, bantuin mama di dapur. Dan aku mau mandi lagi deh kayaknya. Soalnya bau dapur, bau bawang, jadi kita mandi yang kedua.